wabarakatuh. Selamat datang di Mutiara Podcast. Nah, sekarang Ustazah Silvi sudah punya bintang tamu yang luar biasa. Mungkin bisa diperkenalkan dulu, Ibu. Ya, nama saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Fendi Trismanitias. Biasa dipanggil dengan Ibu Fendi. Ibu Fendi. Ya. Oke. Yang di sampingnya? Ya. Perkenalkan, saya Ibu Eni Hairul Umah, biasa dipanggil Ibu Eni, begitu. Oke. Mungkin teman-teman di rumah atau viewers kita penasaran nih, kenapa sih, ada apa sih di sekolah kita kok sampai dikunjungi tamu-tamu yang luar biasa ini? Mungkin bisa disampaikan dari Ibu Fini dulu deh. Iya, kami datang ke sini untuk menambatkan hati. Menambatkan hati, oh, luar biasa. Ternyata di Sidoarjo ada betul-betul mutiara. Ya, oh, Masya Allah. Selama ini waktu kami ada kegiatan di sekitar Sukodono ini hanya lewat-lewat saja, belum sampai mampir ya Bu Eni. Ya. Jadi hari ini kami membantu rekan kami Ibu Eni untuk bersama-sama menggali lebih dalam apa sih mutiara yang ada di SD ini, gitu. Oke, ya. Jadi berburu mutiara, loh ya. Oke, luar biasa. Kemudian Ibu, mengapa sih sampai memilih sekolah kami, sekolah Mutiara Anak Soleh? Kan nyata bandnya di Sidoarjo itu banyak sekali ya, sekolah-sekolah SDIT dan sebagainya. Mungkin dari Ibu Eni? Oh ya, jadi begini, saya untuk menentukan lokasi penelitian ya, Mbak, ya, lokasi penelitian yang terkait dengan kepemimpinan digital kepala sekolah dalam melakukan transformasi digital. Nah, itu melalui proses yang tidak pendek ya. Jadi saya harus searching dulu melalui web, kemudian melihat profil sekolahnya. Kemudian dari membaca itu saya mencoba melihat profil kepala sekolahnya, apakah sekolah ini benar-benar sesuai dengan yang kita butuhkan gitu ya. Saya butuhkan begitu untuk penelitian disertasi saya. Nah, ternyata dari mencari sekian banyak sekolah di Sidoarjo, itu yang memenuhi terjadinya proses transformasi digital itu di sini pertama. Itu saya senang sekali. Kemudian ketika saya observasi awal, karena yang digali itu yang pertama transformasi digital yang dilakukan, kemudian kepemimpinan digital pas sekolahnya apa, keterampilan yang dimiliki yang diterapkan. Nah, begitu dapat di sini, jadi paket komplit begitu. Paket komplit ya. Jadi yang saya dapat tuh ada ya sekolah di Sidoarjo yang memang tidak saya prediksikan sama sekali gitu. Jadi ketika masanya sudah masa digital, sekolah dasar itu jarang yang melakukan transformasi digital secara serius ya. Kalau sekadar melakukan label ini transformasi digital, tidak, tapi kan ada indikator-indikator yang harus dipenuhi oleh sekolah. Nah, saya pertama observasi di sini, saya nggak pengen pulang waktu itu. Saya nggak perlu jauh-jauh ke Korea yang ada di setiap koridor itu ada apa exhibition hasil karya muridnya. Loh, ternyata di sini ada. Begitu saya masuk di salah satu ruangan, waktu itu ruang apa sains ya kalau nggak salah itu. Nah, ini ya transformasi digitalnya terlihat di sini. Jadi tidak sekadar dari fasilitas, tapi kurikulumnya ada, anak-anak diajak dilatih coding macam-macam itu loh. Ya ini ada sekolah ini. Nah, ini perlu diangkat begitu sebagai bahan disertasi, bagus sekali gitu. Kemudian ketemu dengan kepala sekolahnya, kita wawancara mendalam loh ya. Ini luar biasa. Jadi kepala sekolah dengan pola berpikir ke depan begitu ya, punya visi yang jelas tentang digitalisasi sekolah, tentang bagaimana memimpin secara menggunakan atau mengimplementasikan digital, ini sudah dilakukan gitu loh, sudah ada di sini, tinggal menamai mungkin ya kalau dari sisi kepala sekolah, tapi sebenarnya secara teori kepemimpinan digital di sini ada. Nah, maka saya mengajak tim hari ini untuk membantu, karena kalau sendiri itu kan kadang ada yang terlewat ya. Iya. Nah, seperti tadi Mbak Fendi sampaikan, aku nemu di sana ini ada
anak-anak langsung pembelajaran langsung begitu. Bagaimana memanfaatkan teknologi. Nah, ini yang menjadi mahal dan berharga seperti istilah sekolahnya ya, mutiara itu. Mutiara. Itu karena digitalisasi sekolah, khususnya di sekolah dasar, yang memiliki kepemimpinan dengan kapasitas kepemimpinan digital itu tidak banyak, jarang, bahkan jarang. Nah, itu saya bersyukur bisa menemukan di sini, dan timnya itu welcome banget dengan kebaruan-kebaruan ya Mbak ya, hal-hal yang baru, sangat terbuka begitu loh, nggak ada yang ditutupi. Jadi semangat untuk berbagi kepada sekolah lain tuh kita tangkap hari ini dari kita wawancara dengan tim tadi ya, dengan tim QC gitu. Oh, ternyata sekolah ini tidak malu atau tidak pelit berbagi dapurnya begitu. Karena apa, semangat kepala sekolah menginspirasi sekolah-sekolah lain agar maju bersama. Nah, ini yang tidak dimiliki, banyak dimiliki oleh sekolah yang lain. Oke, luar biasa. Iya. Kemudian tadi saya sempat kan menemani Bu Vindini jalan-jalan teman-teman dari lantai 1 sampai lantai 3. Kemudian Bu Vindini, apa sih yang menarik yang Ibu temukan di sekolah ini setelah berjalan-jalan dari koridor yang bawah sampai 3 itu Bu, sampai yang paling atas? Iya, kalau tadi kan Bu Eni bilang sekolah ini sekolah yang manajemennya digital gitu ya. Tapi kalau hanya sekolah itu hanya gurunya saja yang pinter digital, itu udah umum karena gurunya memang sudah harus pinter. Tapi kalau anaknya itu dengan cekatan menggunakan alat-alat teknologi itu, dan mereka memiliki kebebasan untuk menuangkan mimpi-mimpi, ide-idenya ke dalam satu desain yang menggunakan tools atau peralatan digital, itu akan membuat mereka itu benar-benar, ih aku ternyata bisa ya gitu, ih ternyata aku ini mampu ya begitu. Nah, itu yang jarang sekali ada di sekolah-sekolah lain mungkin gitu ya, karena kadang kan anak-anak itu ada keterbatasan di rumah, tidak boleh, ternyata di sekolah boleh. Nah, itu justru ide-idenya keluar dari situ. Tadi saya sempat juga wawancara. Mereka ternyata dari kelas 4 begitu ya sudah mulai mengenal banyak hal tentang aplikasi-aplikasi yang diberikan dalam pembelajaran. Nah, padahal itu semestinya kan milik orang dewasa, ya toh. Tapi sudah dikenalkan dari sejak anak-anak. Dasar, ya, sehingga saya tadi sempat juga sampaikan gitu. Saat saya dulu masih kecil semua dari buku. Tapi sekarang satu jari sudah bisa melihat dunia. Tapi satu jari juga bisa merusak diri kita gitu. Nah, di sini ternyata diedukasi untuk hal-hal yang positif menggunakan satu jari itu untuk melihat dunia, untuk mereka mengeksplor apa yang ada di dalam mimpinya, di dalam ide-idenya, imajinasinya. Bahkan saya tadi terkesima untuk menetaskan telur. Saya gini ya, sampai segitunya. Terus mereka mulai dari literasi, perencanaan menggunakan digital juga, sampai pada proyeknya. Itu luar biasa. Jadi nggak hanya gurunya yang dipinterkan, tapi siswanya juga tertransformasi terhadap apa yang ada pada gurunya gitu, melalui digital. Itu sih luar biasa. Luar biasa. Jadi mutiaranya banyak. Mutiaranya banyak. Amin. Mutiaranya banyak. Jadi mau di sini aja ya. Boleh enggak apa-apa. Kemudian yang terakhir nih Bu ya. 2-3 patah-kata untuk sekolah kami. Mulai dari Bu Eni dulu mungkin. Sekolah ini ya humanis and the future school. Kalau Ibu Vindi? Inspiratif. Yeah. Luar biasa. Terima kasih banyak. Kemudian apakah sudah tertambat hatinya? Oke, baik Ibu Eni dan juga Ibu Vindi, terima kasih banyak sudah mampir di Mutiara Podcast. Sama-sama.
Semoga nanti kita punya konten-konten yang menarik yang lainnya ya Ibu ya, ya mengenai pendidikan pastinya yang akan menginspirasi banyak orang di luar sana. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa komen, like, and subscribe. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.